Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan Agung. Hari ini Agung mau membuat plastisin. Sebetulnya Agung pengen membuat plastisin ini sama Nabila. Cuma Nabila lagi sakit, jadi gak bisa ikut. Semoga cepat sembuh ya Nabila. Oh iya, materi pelajaran sekolah hari ini adalah plastisin teman-teman. Yuk, lihat yuk bagaimana caranya. Check it out. Bahan yang kita perlukan itu adalah ini Play-Doh, cuma jadi ada premium gitu. Terus pensil sama telanan. Yuk, kita buka dulu yang ini. Ini ada warna biru, terus merah, terus kuning, dan hijau. Ya, kita pertama-tama Agung pengen buat burger dulu. Yang pertama kita butuhkan yang warna kuning ya. Jadi yang kuning ini ceritanya jadi rotinya. Ambil segini aja, kita bunder-bunderin. Terus giniin, tapi ini kurang rata, jadi kita bunder-bunderin lagi ya. Bunder, terus giniin lagi ya. Terus yang ini kan total di sini. Nah, jatuh. Nah, jadi kayak gini. Sekarang total kayak gini. Tuh. Kayak gitu, jadi kayak jadi bijinya itu nah. Oke, udah. Jadi sudah bikin yang satunya. Cuman gak ditotal, gak dibikin bulat-bulatan kayak gitu. Oke, kita bunder-bunderin lagi. Kita giniin. Kurang rapi. Oke, ini udah. Terus kita bikin daging atau tomatnya. Yang warna pakai warna merah ya. Yang warna biru ini jarang dipakai karena juga kita bingung buat apa ya. Oke, ini udah. Terus pakai warna hijau buat sayurnya. Dikit-dikit. Bunder. Stikin lagi. Oke, udah. Terus dijadiin satu deh. Ini jadiin satu. Sini juga. Ini jadi deh burger. Terus selanjutnya kita bikin hot dog. Pakai yang ini lagi buat itunya roti. Ya bundar-bundar lagi. Bundar. Terlalu banyak kah ini?
dikit. Dah. Ini udah jadi kayak gini. Terus agak pengen bikin sosisnya. Terus kita bikin cheese-nya, cheese keju. Sedikit aja. Jadi deh hotdog. Habis itu aku pengen bikin kebab. Gimana kuningnya? Nah, kuningnya. Ambil warna kuningnya. Terus kayak bundar-bundarin lagi. Jadi kayak gini. Terus ambil warna hijaunya, ambil sedikit aja ya, jangan terlalu banyak. Masuk gini aja. Sekarang giniin di tik 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 kita. Ini terus kita ambil warna merahnya juga sama sedikit aja. Ini seginiin deh. Jadi entar. Oke, ya jadi kebab. Habis itu kita bikin kentang. Tempatnya kita kasih warna merah ya. Sedikit banyak, agak banyak dikit ya, banyak kalah. Sekian buat tempatnya doang, bundar-bundar. Terus
sudah diginiin, agak di tengah gini-giniin, jadi bentuk kotak gitu. Jadi nggak bentuk bulat. Sekarang kita kasih tempat buat kentangnya. Jadi kayak gini, bentuknya kayak gini. Terus kita ambil warna kuning, yang biru jarang dipakai karena kita bikin makanan mana ada warna biru. Kita kecil kak, kita bawanya kecil aja. Ini ada sini. Nah, sekarang ambil lagi kecil. Segini lagi. Sekarang lagi di sini. Deketin. Enggak terlalu mirip kentang. Satu lagi. Nah, ada jadi kentang. Abis itu agak pengen bikin yang digoreng mama-mama, ibu-ibu. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Kayak apa? Agak lupa namanya apa. Ambil warna merahnya segini aja karena warna kuningnya udah tidak cukup. Nah, jangan takut kotor ya, nanti bisa dicuci tangan. Kayak gini. Terus yang ini seperti kayak kebab tadi, cuman nggak di ini kita ambil warna hijaunya segini, terus kuningnya sekian lagi, dikit saja seperti bentuk-bentuk yang seperti warna hijau dan merah. Ambil lagi. Oke, segini aja. Warna kuningnya mau habis. Karena dipakai terus jadi habis. Bundar. Jatuh. Terus diginiin lagi seperti kebab. Cuma atas itu ada kerikil kayak keriting. Cukup tidak ya? Tidak cukup, kurangin lagi. Ya, salah masukin. Giniin. Apa namanya? Agak lupa nih.
Pastel. Pastel. Nah, udah. Saya pengen bikin apa lagi ya? Ntar. Aduh. Jadi pastelnya pastel, ternyata pastel. Agam lupa namanya apa. Udah. Oke, Agam sudah membuat 5 makanan, yaitu adalah burger, hotdog, kebab, kentang, dan pastel. Tempatnya di sini. Ini kita taruh di sini. Terus rapi. Kita taruh sini. Itu ini kita taruh sini. Jadi rapi kan? Entar. Oke, segini saja kegiatan Agam hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.